Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Oke, perhatikan contoh soalnya. Diketahui banyak buku tulis yang dibawa oleh sekelompok siswa SMP pada hari-hari tertentu itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Nah, ada yang mulai membawa banyak buku 2 sampai 7 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah min dan modus dari data ini. Oke, kita hitung bersama-sama. Yang pertama adalah min dulu ya. Min itu adalah rata-rata, simbolnya adalah X bar. Nah, cara mencarinya adalah jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Oke. Nah, dari tabel ini kita tambahkan satu kolom ya. Yang digunakan untuk menghitung banyak buku, kita simbolkan dengan N ya. Kemudian dikalikan frekuensi, kita simbolkan F ya. Oke, kita hitung sekarang banyak buku, 2 kali 0, 0 ya. 3 kali 3, 9, 4 kali 9, 36, 5 kali 10, 50, 6 kali 12, 72, 7 kali 2, 14. Oke, selanjutnya. Di sini adik-adik tambahkan satu baris lagi, yaitu baris jumlah. Oke, selanjutnya adik-adik jumlahkan frekuensinya 0 tambah 3 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 2 itu hasilnya adalah 36 ya. Adik-adik tulis di sini 36. Kemudian yang N kali F ini adik-adik jumlahkan juga semuanya, 0 tambah 9 tambah 36 tambah 50 tambah 72 tambah 14 ya, hasilnya adalah 181. Kita tulis di sini ya, 181. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Jumlah datanya itu adalah jumlahnya N kali F ya, yaitu 181. Kemudian banyak datanya itu adalah 36 ya. Kita tulis. Nah, 181 dibagi 36 itu hasilnya adalah 5,027 ya. Selanjutnya kita tentukan modus data itu adalah data yang sering muncul berarti adik-adik perhatikan di kolom frekuensi. Yang paling banyak di sini frekuensinya adalah 12 ya. Ini berarti data modusnya adalah 6 ya. Oke, kita tulis sama dengan 6. Nah, seperti itu ya. Berarti kesimpulannya rata-rata datanya adalah 5,027 dan modusnya adalah 6. Oke, terima kasih. Semoga paham.